Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwata illa billah. Ini sebetulnya masih berhubungan dengan hadis yang sebelumnya itu. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amilta sayyi'atan fa ahdith indaha taubatan asirru bisirri wal alaniyatu bil alaniyati." Ini ada hubungannya sebelumnya ini. Jadi cetakannya keliru ini mungkin ini. Jadi berhenti ini. Wahsan nisanaka ila min khairin fa innaka bidzalika taghlibu syaitan titik gitu. Nah, hadisnya yang berikutnya ini mulainya. Idza amilta sayyi'atan fa ahdith indaha taubatan. As-sirru bisirri wal alaniyatu bil alaniyah. Alaika bi husnil khuluq wa tuli samti. Wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa innahunna yahtutna al-khataya kama tahuttu syajaratu waragaha. Idza amilta sayyi'atan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu itu melakukan amal yang sayyi'ah, amal yang jelek, perbuatan kesalahan, perbuatan dosa, fa ahdith indaha taubah, maka adakan pada itu sayyi'ah taubat segera. Jangan ditunda tobat, secepatnya tobat. Malah sebagian ulama menyatakan kalau kamu itu bermaksiat di satu tempat, jangan pindah dari tempat itu kecuali setelah betul-betul kamu melakukan kebaikan. Nah, ada riwayat menyatakan idza amilta sayyi'atan fa'mal bi jambiha hasanah. Kalau kamu itu melakukan kesalahan, maka diteruskan dengan kebaikan. Kenapa? Tempat yang kamu buat maksiat akan menjadi saksi dari kiamat atas perbuatan dosa kamu. Karena itu jangan kamu pindah kecuali kamu melakukan hasanah di situ, sehingga dia juga akan menjadi saksi atas kebaikan kamu. Setelah itu baru kamu pindah. Jadi jangan kamu melakukan kemaksiatan di satu tempat kecuali betul-betul kamu bertobat dan melakukan kebaikan dulu, sehingga nanti tempat itu tidak hanya menjadi saksi atas perbuatan kejelekan kamu, juga saksi atas kebaikan kamu. Karena nanti dari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi ini akan nanti memberikan tahu tentang kabar-kabarnya, akan menjadi syahid nantinya. Karena itu jangan kamu tadi itu melakukan sayyi'ah kecuali langsung bertobat dan melakukan hasanah ada di tempat itu. As-sirru bisirri wal alaniyatu bil alaniyah. As-sir itu makana fil janan. Asir itu yang ada dalam hati. Wa al-alaniyah atau al-dhahir makana fil makana fil af'al atau fil arkan. Ma dhahara minal arkan gitu. Ma dhahara arkan. Asir itu ma khafiya fil janan wa dhahir atau al-alaniyah ma dhahara bil arkan. Al arkan yakni al jawarih. Yang disebut rahasia itu yang ada dalam hati. Yang disebut yang dohir itu adalah yang nampak dengan anggota badan. Ketika kamu tadi itu bermaksiat dengan maksiat yang batin, maka hasanah yang harus kamu pakai adalah
juga hasanatul batin, tobatnya juga tobatul batin. Contoh, ketika kamu riya, ketika kamu riya, ini adalah maksiat batin, maka robahlah riya kamu itu dengan ikhlas. Lakukan hasanah dengan batin kamu dengan ikhlas. Ketika kamu tidak khusyuk, lakukan dengan kekhusyuan dengan batin kamu. Asirru bis sirri. Wal alaniyatu bil alaniyah. Ketika kamu itu bernyanyi dengan mulut kamu, dohir ini, maka bertobatlah dengan istighfar dengan mulut kamu juga. Berzikirlah dengan mulut kamu tadi itu juga. Jadi ditutup dengan kebaikan sesuai dengan perbuatan maksiat. Kalau tangan kamu tadi itu memetik gitar, maka rubahlah itu semuanya dengan yang zahir juga berupa kebaikan. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikan tanah kamu itu memutar tasbih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mata kamu tadi itu memandang yang haram, maka dengan pandangan mata kamu tadi digunakan untuk kebaikan, membaca Al-Quran, yang asalnya melihat bintang film, melihat orang-orang yang soleh dan seterusnya. Demikian al-alaniyah bil alaniyah. Nah, ini adalah satu cara, bukan hanya sekedar untuk berhenti bermaksiat, tapi cara ini adalah untuk berubah dari maksiat menjadi taat. Asiru bisirri wal alaniyah bil alaniyah. Jadi Islam itu bukan mengajarkan kamu hanya sekedar berhenti berbuat maksiat, tapi jadilah orang yang berubah menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perubahan itu penting. Karena jika tidak ada satu perubahan, maka tidak ada satu kemajuan. Kalau misalnya yang penting enggak rugi, ya berarti belum tentu beruntung. Tapi ketika saya tidak mau rugi, saya harus beruntung, itulah orang yang ada peningkatan nantinya. Itulah orang yang ada peningkatan nantinya. Begitulah dalam kehidupan agama juga. Jangan yang penting saya tidak berdosa, tapi jadilah orang yang tidak berdosa tapi banyak menumpuk dan meraih pahala. Kemudian Rasulullah bersabda, alaika bihusnil khuluq, hendaknya kamu tadi itu memperhatikan dan melazimi akhlak yang baik. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum, orang-orang pilihan di antara kamu itu adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling bagus akhlaknya. Akhlak ini menjadi satu ukuran standar, ya, satu ukuran atas baik dan tidaknya seseorang. Jadi bukan nilai amal perbuatan. Karena itu dalam Islam itu harus taqdimul adab. Harus mengedepankan adab dalam amal tadi itu dan dalam ilmu, bahkan dalam ilmu. Contoh nih, contoh. Orang sholat itu bagus, enggak ada sholat jelek itu. Tapi sholat yang bagus itu akan jadi jelek kalau tidak ada adab. Sholat dengan menutup aurat, mulai pusar sampai lutut tertutup, tidak pakai baju, ya sholat bagus. Tapi karena tidak pakai adab, sekalipun itu sahih, sholatnya itu sahihah, sholatnya itu adalah sah, maka orang akan mencela, ini sholat apa ini, tidak ada adab ini. Jelek jadinya. Khutbah Jum'ah nutup aurat, pakai kaos oblong khutbah Jum'ah itu sah. Sah, kalau kita bahas sahnya ya sah.
Kalau kita bahasanya itu sah. Tapi kalau itu dilakukan berarti meninggalkan adab. Dan itu akan dicela, jelek jadinya. Jelek jadinya. Lah, karena itu jangan asal yang penting boleh, yang penting tidak haram. Tapi tidak ada adab. Yang penting sah, tapi enggak ada adab, akan jadi jelek. Karena itu Nabi menyatakan alaika bihusnil khuluq. Yang paling bagus manusia itu paling adab. Yang paling akhlak. Melakukan yang wajib dengan adab. Melakukan yang boleh dengan adab. Itulah yang paling penting. Contoh lagi, ini yang banyak sekarang. Kita enggak berbicara tentang khilafnya rokok di antara yang halal dan haram. Tapi minnahiyatil adab, ngerokok dalam masjid. Jangan menyatakan yang penting enggak haram. Adabnya mana? Adab itu penting. Baca kitab sambil baca hadis sambil ngerokok. Adabnya mana? Karena itu jangan diremehkan adab ini. Seseorang akan menjadi jelek di mata Allah dalam pandangan agama karena juga adab loh. Malah syahadah. Kan dalam Islam itu ada juga al-muru'ah. Itu kan karena penilaian ke adab. Ada juga gobulus syahada, bisa diterima kesaksiannya, itu juga muraatul adab. Karena itu kalau tarkul adab bagi orang yang awam itu jelek, wa kaif tarkul adab bagi ulama. Meninggalkan adab bagi orang awam itu sudah jelek, apalagi ulama, apalagi ustadz, apalagi tokoh. Hati-hati. Nah, jangan kita meremehkan al-akhlak. Alaika bihusnil khuluq, kata Rasulullah SAW. Lazimi itu husnul khuluq. Sehingga dikatakan begini, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Jadikan ilmunya kamu itu bagaikan garam, dan jadikanlah adabnya kamu itu bagaikan tepung. Kalau kita buat roti, tepungnya harus cukup, garamnya walaupun itu sedikit, yang penting membuat rasa sedap. Kita dalam kehidupan harus banyak adab, 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 adab. Sekalipun ilmu tidak banyak, sedap jadinya. Tapi kalau lebih banyak garamnya, tepungnya kurang, asin. Ilmunya banyak tapi adab enggak ada. Ini akan jadi membuat fitnah pada umat ini. Karena itu adab harus lebih ditekankan. Ini bukan berarti tarkul ilm ya. Ilmu banyak boleh, tapi harus diimbangi dengan adab begitu. Ya, taib. Watulis somti, alaika bitulis somti. Lazimi banyak diam. Karena dikatakan lisanul agil wara agalbi, atau lisanul mu'min wara agalbi. Lisannya orang mukmin, omongannya orang mukmin itu di belakang hatinya. Artinya mikir dulu, dipikir ada manfaat apa enggak, baru ngomong. Walisanul ahmak atau walisanul jahil waraa wagalbul ag wagalbul jahil atau wala galbul ahmak waraa lisani. Pikirannya orang yang bodoh itu di setelah ngomong, ngomong baru mikir, alo apa aku ngomong ini, itu bodoh itu. Orang yang pandai itu tidak begitu, sebelum ngomong dipikir, sehingga tidak salah ngomongnya. Karena itu orang yang banyak diem selamat. Man shamata naja, siapa yang diem selamat. Orang mukmin, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, falyagul khairan aw liyasmut. Maka Nabi bilang alim al-akhir, falyagul khairan aw liyasmut.
ngomongnya bagus, kalau enggak ya diem dah. Hah? Enggak ya diem. Baik. Kemudian Nabi berpesan, wa husnu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar alaika. Hah? Bi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Lazimi bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Kenapa? Fa innahunna. Maka sesungguhnya empat kalimat ini yahtutnal khotoya, akan menjatuhkan dosa-dosa. Kama tahuttu syajaratu, sebagaimana menjatuhkannya pohon, warokoha, daun-daunnya. Ada musim gugur, gugur semuanya pohon-pohon tadi itu, gampang gugurnya. Maka subhanallah alhamdulillah wallahu akbar akan menggugurkan banyak dosa, sebagaimana daun-daun di musim gugur jatuh daripada pohonnya. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar ini disebut al-baghiyatus salihat. Wal baghiyatus salihat khairun inda rabbika. Khairun inda rabbika thawaban wa baghiyatus salihatu di kahfi. Wal baghiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dikatakan khairun amala itu amal yang terbaik itu. Karena itu subhanallah alhamdulillah akbar jadikan banyak kamu baca setiap harinya. Baghiyatus salihat. Ketika Rasulullah SAW diisrakan bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim kirim salam sama kita semuanya. Ya Muhammad agri li ummatika minni assalam. Kirim salam sama umatmu. Wa akhbirhum bi anna al-jannata wasi'atut turbi wasi'atul ardi thayyibatut turbah. Surga itu luas, subur. Falyukthiru min ghirasiha. Suruh umatmu itu perbanyak nanam-nanam di surga. Subur. Enggak mungkin layu tanamannya di sana, enggak mungkin gagal Pak, gagal. Salam. Gak mungkin gagal tanamannya. Nanam di surga berarti punya pohon di surga. Berarti inti sahibu syajarah, kamu menjadi pemilik pohon tadi itu yang nantinya kamu akan panen ada di surga. Karena itu tanaman kamu. Wa ma gharasu jannah, apa ya Ibrahim tanaman surga? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ada riwayat la haula wala quwata illa billahil al azim. Jamak bari min riwayatain tambahi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dihikayatkan bahwa jin itu kalau membawa bawaan yang berat untuk supaya enteng baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang dibawa. Karena itu kalau kita kan bawa misalnya ada ngecor atau apa yang berat-berat, subhanallah alhamdulillah Allah akbar, subhanallah alhamdulillah akbar, akan dijadikan ringan oleh Allah. Tutu ulubis kuntul baris. Subhanallah alhamdulillah Allah akbar, subhanallah alhamdulillah Allah akbar gitu. Ahabul kalimat ilallah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurru la yadurruka bi ayyihinna badata. Yang paling Allah cintai daripada kalimat itu adalah empat kalimat ini. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Enggak apa-apa, manapun yang kamu mulai boleh. Alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah juga boleh. La yadurruka bi ayyihinna badata. Nah, karena itu Nabi berpesan dikirnya yang banyak ini. Kemudian kalau tidak dikir ya diem aja yang banyak, jangan asal ngomong. Yang ketiga Nabi berpesan apa? Akhlaknya yang bagus. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi wa kan si dhamir alqalb kay yabqa farighan من الحب للدنيا الغرور دنيتي وتطهيره سبعا عن الميل للسوى بماء الفناء بالله عنه وغيبتي وجمع على المولى العظيم بترك ما عن الذكر يلهي والتزام العبادة فإن تسعداني بالوفاك فإن لي به بعض أنس وارتياح وقوتي وإلا فأمر الله عندي معظم وعندي بحمد الله يا رب بغيتي وكم طرفة كم تحفة كم عطية به دونها بستي وروحي وراحتي أطالئ أمر القبضتين فقبضة اليمين وأخرى لليمين الأخيرة فسبق سعادات وسبق شقاوة بمحض اختيار دون سعي وحيلة وأعمالهم تجري على وفك سابقين لهم عنده والختم كالأولية ومسح يد الرحمن ظهر صفيه فأخرجهم كالذر يوم الشهادة فأشهدهم والكل منهم موحد هناك وبعد الأمر ناف ومثبت وسرا خفيا حار فيه أولو النهى على صورة لصورة الأدمية فنزه إله العالمين وقدسان أن الصورة الحسية البشرية وغصف بحار السر إن كنت عارفا بساحاتها الدرية الجوهرية وكن في أحاديث الصفات وآيها على مذهب الأسلاف حيث سلامتي وأشهد واشهد للطف الفضل في كون آدم من الطين ما خلوق اليدين النزيهة فسواه النفخ الكريم مؤقب به ثم بعد النفخ أمر بسجدتي وإبليس لم يسجد فأسخط ربه وحلت به من مكته شر لعنتي
لذلك احتال صفيا وزوجه بحيلته في حين كان بجنتي وقال كلا من شجرة النهي مطمعا له ولها في الخلد والملكية فلما ألم بالخطية أهبطا من الجنة العليا إلى داري وخشتي وحل بهم كرب عظيم وحسرة وحسن مقيم في انقطاع وغربتي إلى أن تلقى آدم من إلهه من الكلمات الموجبات لتوبتي فتاب عليه واجتباه وخصه وأكرمه فضلا بأمر الخلافة والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاتنا لأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدر أنت وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونقفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن الدين ثم إلى رسول الله أحمد بن عيسى وفلق المقدم محمد بن علي جميع سادتنا الأبي علوي وعبد الرحمن السقاف ووسر أغفر أبو بكر سكران وابن علي وثم الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أبو سالم الشيخ عبد القادر الجيلاني بن حسن الشاذلي كتب الأنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن رواد بن شاذ أبو الحداد ثم الحبيب عبد الله بن سلمان طاهر وأخي طاهر حجة الإسلام بحامد محمد بن أحمد الغزالي ثم الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم عبد القادر بن أحمد السقاف ووسر المبرهيم من كافة الأولياء والصالحين لما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض المغربية خصوصا أولياء تسعة وأولياء البلدة ثم إلى روح صاحب المقام الحبيب جعفر بن شرف السقاف سيد الوالد عبد القادر السقاف وأسر مفريمة ومشايخ البخور والكرامة وشقيقة التوحيد وشرقه بنية ومشرب بنية ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تخشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم حسنها في خير وعافية
طول عمرنا وعمركم في طاعة الله فقنا وإياكم مرضاته وجعلنا وإياكم عبادته وطاعته يبلغ أملنا فوق ما أملنا ويصلح كل أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلام العافية في ديننا ودنيانا وأن الله سبحانه وتعالى يفقنا وإياكم للخير وجعلنا وإياكم من الخير ويرفعنا عنكم كل شر من البشر والظاهر وعلى هدينا كلنا صالحة وأمنا والسلف والآباء في مثل هذه الجلسة نوينام وقصر قصرنا وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياكم إن سألنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم يا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات اسمع أصواتنا استجيب دعواتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير غير غافلين وارزقنا يا خير الرازقين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.